Dalam sebuah video memaparkan insiden seorang lelaki memecahkan cermin sebuah kenderaan jenis SUV menggunakan topi keledar. Kejadian tersebut berlaku sekitar jam 9.39 malam kemarin di Jalan Sekilau Taman Tenaga Ceras, Kuala Lumpur. Difahamkan seorang lelaki mendakwa penunggang motosikal itu telah memasuki laluannya selepas melanggar lampu merah menyebabkan dia membunyikan horn. Penunggang tersebut kemudiannya bertindak memecahkan cermin kereta menggunakan topi keledar. Pemilik SUV kemudiannya merakam aksi lelaki itu menumbuk cermin kenderaan termasuk memberikan butiran nombor pendaftaran motosikal yang didakwa palsu. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi, andaian atau pendapat yang boleh menimbulkan kekeliruan awam. Can you tell me which package suits me best? I want the street. Oh.